Tribuners, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rizwan Ramadan di Local Experience Tribun Network. Nah, kali ini spesial, saya sedang berada di Desa Cilembu, Kabupaten Sumedang, yang mana kali ini saya akan mengajak kamu untuk melihat bagaimana proses pengolahan ubi cilembu. Berbicara tentang ubi cilembu, kamu pernah belum mengkonsumsi ubi cilembu? Kalau misalkan belum, wajib kamu untuk mengetahui dan menonton video ini karena aku akan mengajak kamu untuk melihat bagaimana proses ubi cilembu menjadi salah satu makanan yang terenak. Kalau begitu, ikutin saya. Selamat pagi. Boleh saya ngobrol sebentar? Boleh. Boleh ya. Ibu mau tahu dong ini kalau misalkan di sini ini proses apa? Prosesnya nyuci dulu. Oh, nyuci ubi. Nyuci dulu. Oke. Jadi saya juga pengen tahu juga apakah nanti pada saat proses pencucian ini kan ini ada 3 keranjang ya. Ini dibedain apa gimana? Ini dulu disortir dulu. Oh, disortir. Oke. Okay. Mhm. Besar bagus, okay. Yang kecil bagus, super kecil, super besar. Oke. Okay. Di 3 wadah. Oke. Boleh dong Bu ditunjukin mana yang misalkan memang disortirnya ubi yang tidak terlihat bagus, mana yang sedang, mana yang bagus banget kualitasnya. Ini bagus. Oh, ini bagus banget. Ini yang jelek, kecil. Oh, ini yang kurang bagus, ini yang jelek. Nah, kalau misalkan yang jelek ini. Kita tungguin. Oke, boleh Ibu lihat? Nah, berarti ini yang jelek. Kalau misalkan yang jelek ini kenapa? Apa cirinya? Ini kan ada bekas. Ada lalat. Oh, ada. Oke. Seperti ini. Kan ini jelek. Oke. Seperti ini. Iya. Yeah. Oh iya ya, udah ada kayak bolong-bolong gitu ya. Oke. Nah, ini berarti yang memang kurang bagus ya, kurang layak ya. Nah, kalau misalkan ini berarti yang bagus? Iya. Oh, berarti ini ciri-cirinya apa kalau yang bagus? Mulus. Ini yang mulus. Oh, mulus. Oke. Ini. Wah, ini gede banget yang ini ya. Iya. Mulus ya. Apa yang gede-gede? Maksudnya makan ubinya ya, ubinya suka yang gede kayak gini ya Bu ya, wah. Oke, nah kalau misalkan yang mungkin medium atau nggak bagus juga, nggak jelek juga ini yang mana? Ini yang Ibu pegang atau gimana? Ini yang bagus. Oh, ini yang bagus, oh sama juga. Iya, bagus kecil. Oh, ini bagus kecil, ada bagus besar juga iya, ya. Iya. Oh, baik-baik, ini silakan Ibu. Nah, saya juga pengen tahu juga, ini setelah proses penyortiran, terus pembersihan juga, ini setelah ini dibawa kemana? Sini teh dikemak, disortir karena digen, pakai kecil, yeah. Pakai kertas, langsung diambil ke truk, udah beres. Oke. Okay. Udah diambil ke truk, diberangkatkan ke Malaysia, Hong Kong. Wow. Berarti ini sampai ke Hong Kong juga, Malaysia juga, Brunei juga ya. Wow. Hebatnya Singapura juga ya. Oke. Ibu boleh dong saya ikut nyoba buat bersihin boleh? Boleh. Saya coba Bu ya. Oke, gini ya. Berarti ini yang saya ambil apa? Berarti ini yang bagus apa? Yang jelek. Oh, yang jelek ya. Saya kurang beruntung ya Bu ya. Setelah tadi kita melihat proses pembersihan atau pencucian ubi cilembu, nah sekarang di sini adalah proses untuk penirisan ubi cilembu tersebut ya. Nah, kamu juga pasti penasaran seperti apa proses selanjutnya atau tahap selanjutnya dari pengepakan ubi cilembu. Kalau begitu, terus ikutin saya. Nah,
Tribuners, ini adalah salah satu proses lanjutan yang mana tadi kita sudah melihat pembersihan atau penyortiran dari ubi cilembu, ya, yang besar bagus, yang kecil bagus, dan juga yang kurang layak untuk nanti akan dikirimkan. Nah, sekarang ini adalah tahap kedua, di mana nanti kita akan melihat ini adalah salah satu proses di mana akan disortir kembali, mana yang akan layak untuk diekspor, mana yang tidak. Bapak Ayana tuh lagi panen ini? Iya, ya lagi panen, cuma okay. Kan kurang bagus panennya. Ini besar nggak ke apa gitu, nggak kesiram lah. Oh, nggak kesiram, karena faktor cuaca faktor pun cuaca, juga ya. Ngaruh ya? Ya, lebih ngaruh, faktor cuaca lebih ngaruh. Oke, Jadi kalau misalkan faktor cuaca ngaruh, kan sekarang juga ini di Jawa Barat, terusnya di Sumedang pun juga kan lagi kemarau lagi ya? Iya. Nah, ini kalau misalnya panen ini gimana nih Pak, pendapat rata seperti apa? Ya, pendapat sekarang memang tekor. Okay. Ya, kata orang dulu malah rugi gitu, yeah. Rugi. Okay. Rugi cuma ya alhamdulillah, yeah. Alhamdulillah namanya tani kan, yeah. Bagus sekarang jelek gitu. Okay. Nah, sekarang kan ini kita sekarang lagi ada di kebun ubi cilembu ya Pak ya? Iya. Nah, berarti ini sekarang kita akan lihat juga proses pencabutan juga ya Pak? Iya. Oke, iya. Kalau misalnya untuk proses pencabutan, ini kira-kira ada kriteria khusus nggak Pak? Misalkan daunnya ini udah gimana nih, berarti ini sudah siap untuk proses panen apa gimana Pak? Ya, daun ininya, tangkainya gitu maksudnya. Daun. Boleh Pak ditunjukin? Buat bibit, ininya buat bibit kan? Buat bibit lagi, ya lebih dari sekarang mau kan lagi ngebibit. Oh, oke. Okay. Bibit buat bibit bagus. Jadi ini ditanam lagi gitu ya, Pak ya? Iya, ditanam. Oh. Ditanam lagi. Ini hari bagus nih, nanam tina ubinya. Dari ubinya. Jadi yang udah bertumbuh, ditanam yang paling bagus mah itu. Tapi ada pan telat prosesnya. Iya. Yeah. Jadi udah lah. Nah, gini oge, yang tangkainya juga gitu. Ada lagi bagus mah, alhamdulillah gitu. Oke. Bagus gitu. Nah, ini Pak, saya juga penasaran kalau misalkan untuk kriteria ubi yang bagus untuk siap panen itu ciri-cirinya kayak gimana sih Pak? Maksudnya ubi yang bagus buat panen atau ciri-ciri ubi yang bagus buat jual? Ya, dijual kembali. Sebenarnya seperti begini juga bagus. Gimana? Nah, begini. Oh, ini. Ya. Oke. Okay. Termasuk super ini. Cuma yeah. Kan sekarang ada hama itu, ada hama kucuaca gitu, yeah. Namanya. Cuaca apa gitu, lama cuaca. Nah, sekarang panas ya Pak ya? Ya, lama. Kalau bahasa Sundanya itu apa? Halodo. Lami, ya. Lami halodo. Halodo, iya. Lami halodo. Nah, repot benar di, yeah. di akalan disiram oge gitu, kan ada talang itu. Iya, iya. Talang buat ngincir, kan nggak kejangkau gitu, teka berik gitu. Iya. Air cairnya dianggo dipakai ke rumah. Ke rumah ya, oh ya. Iya. Kemudian nyedot, pasang listrik di sana di bawah. Sedot ke sini, ya daripada kurang orang lah, kan di sini ya siur murang kali gitu, yeah. Siur murang kali. Di pesantren lah daripada kurang ya, biarpun ngeuyos ngabuang iya, ngebuang hui gitu lah. Oh, iya. Daripada kurang buat abdas atau buat ya kebutuhan sehari-hari lah, ya, intinya ya Pak ya. Kebutuhan sehari gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ada contoh juga nggak Pak, kalau untuk ubi yang kurang layak untuk dijual? Seperti gini. Yang mana? Ya, inilah. Ini. Oh, ini? Ya. Ini. Ini kenapa nggak layaknya seperti ini? Ini nggak layak kan, Pak. Ada hama di oh, dalamnya. Iya. Oh iya, ini bolong-bolong juga. Iya, ya? Ada hama. Oh, faktor okay. Cuaca ini. Faktor cuaca tuh kayak yeah. Gini ya, bentukannya yeah. Ya. Oke. Okay. Faktor cuaca. Inilah yang kurang iya, ada upami hui bagus, hui saya gitu ya. Yeah. Wah tuh normal gitu, normal, lumayan lah, alhamdulillah gitu kan. Iya. Yeah. Minage, ya lah. Karena musim juga ya, faktor musim juga ya, jadi mungkin juga panen pun berpengaruh ya Pak ya, pengaruh. Dari hasilnya. Iya, pengaruh.
sekarang ayo nama pan ieu na lami cuat apa gitu kemarau na iya lami biasanya mah sekarang udah di sini udah nyawa biasa gua nanam padi udah sekarang mah pan belum oke nah pak sekarang saya pengen nyoba dong cabut apa ubinya mungkin bapak boleh ajari saya pak ya boleh ini dia Tribuners ya ubi jelembu yang memang sudah layak untuk dipanen jadi ini seperti ini gambaran tuh bagus ya. Nah, oh iya Pak, saya juga penasaran. Ini untuk panennya sendiri ini, dari ubi ditanam terus panen. Kira-kira ini bisa untuk dipanen berapa lama? Ya, 5 bulan lah. 5 bulan? 5 bulan, ya. Oke. Bulan full. Full ya? Full. Kadang-kadang 4 bulan lebih bisa dipanen. Panen juga ya. Cuma pertumbuhan, apa gitu, pertumbuhan tanahnya. Tanahnya banyak pupuk, ya pasti lebih cepat. Lebih gitu. Cepat. 6 bulan kadang-kadang kebesaran pan pemasaran mah nggak perlu besar pan sedang ya. sedang kebesaran kadang-kadang kurang peminat ya. Kurang peminat gitu oke kurang peminat jadi bisa dikatakan setahun bisa dua kali lah ya dua tahun bisa lima kali. Wah, gitu lima kali juga dua tahun bisa di lima kali tergantung apanya gitu kejernihan-jernihan petaninya. Hari jernih petaninya pan ada air dari walungan misalnya dari di saluran air bisa disedot pakai listrik atau pakai alkon gitu penyedot air gitu bisa juga gitu ya pul nabiase basa mah pasti dua kali pul gitu. Tribuners, setelah tadi saya sudah memperlihatkan bagaimana proses pencucian ubi jelembu, terus juga tadi pengepakan juga ubi jelembu, sampai tadi juga saya sudah mencoba untuk mencabut ubi jelembu langsung dari tempat penanamannya. Nah, nggak lengkap dong kalau misalkan kita sudah di sini, nggak makan ubi jelembu. Ini. Di depan saya, sekarang sudah ada ubi jelembu untuk saya bisa langsung cicipin bagaimana manisnya ya atau Sundanya itu emoinya ya dari ubi jelembu. Nah, Tribuners, kita bisa lihat di sini. Ini ada sesuatu yang keluar dari ubi jelembunya. Nah, ini nih yang membuat ubi jelembu ini spesial karena salah satunya adalah ini. Kita bisa lihat ini tuh kayak madu ya, madu yang keluar dari ubinya. Nah, ini tuh manis banget ya. Jadi makanya kalau misalkan kamu nih beli yang namanya ubi jelembu terus lihat ada lelehan yang keluar dari ubinya, nah berarti itu ubi jelembu asli ya dan pasti juga manis. Yuk ya, saya akan buka. Ini dia gambarannya. Nah, ini dia. Tuh, kuningnya dari ubi jelembu. Coba ya, saya langsung makan. Bener-bener ya. Ini tuh rasanya manis banget. Dan bener, ini juga kayak ada madunya gitu loh di dalam ubinya. Tuh, jadi ini bener. Kalau misalkan kamu ke desa Cilembu, ya harus dan wajib banget untuk cicipin ubi jelembu. Enak. Halo Teteh, dengan Teteh siapa? Rani Teteh Rani dari mana Teh? Dari itu Kopok. Oh, dari Kopok. Wah, jauh-jauh ke Sumedang mau enggak beli ubi jelembu atau apa? Enggak, emang kebenaran kan sering main ke sini. Ke
ke Sumedang. Yeah. Jadi ya udah sekalian aja beli ubi gitu ke desanya langsung. Oh, ke desanya langsung. Saya kan biasa mah di tempat oleh-oleh kalau keluar tol jadi ya. Nah, mumpung lagi di Sumedang udah beli langsung aja. Gitu. Beli langsung aja ya. Ini buat apa? Buat oleh-oleh ke Bandung. Karena kan keluarga emang suka sama ubi Cilembu gitu. Jadi ya udah beli banyak aja. Gitu. Jadi banyak ya. Nah, kalau dari Teteh Rani sendiri yang paling suka dari ubi Cilembu itu apa? Manis sama emang pulen gitu, lembut. Jadi enak atau manisnya dari isi madu yang keluarnya ya? Ya, benar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.